Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Borak Anak Muda bersama saya Nabilah Khalidah dan rakan penyampai Nina Rozman. Okey Nina, apa yang kita nak borakkan tentang pada hari ini? Okey, jam ini sebenarnya Nabilah kita nak bincangkan pasal pendidikan. So pendidikan ni amat penting, namun kita harus tahu sebenarnya tak ramai orang dapat peluang dan tak ramai orang sebenarnya memahami kepentingan pendidikan ini. Dan sekarang ni sistem pendidikan sejak negara dilanda krisis pandemik COVID-19, dilanda krisis ekonomi. So agak penting sistem pendidikan untuk kita teliti secara holistik. Apa kekurangan dia? Apa yang perlu ditambah baik dari segi tenaga tenaga pengajar, tenaga pelajar dan juga sistem silibus yang kita ada sekarang ini. Dan sekarang ni kita nak fokus kepada pengajian tinggi, iaitu one door step sebelum kita masuk alam pekerjaan ini. Dan sekarang ni kita nak perkenalkan tetamu kita hari tetamu kita hari ini. Kalau di Borak Anak Muda yang dahulu kita jemput students sebelum ni kami menjemput dua anak student daripada iaitu Dr. Anwar Ali, Ketua Kepimpinan dan Pembangunan Pelajar Pusat Pengajian Komunikasi dan Media UiTM, termasuk juga dengan Siti Farah Fadila Abdul Razak, merupakan pensyarah Kolej Pengurusan Bisnes dan Perakaunan UiTM. Sebelum ini episod Borak Anak Muda kami bawakan student-student mereka, dan kali ini kami akan bawakan lecturer mereka ke dalam studio ini untuk bincangkan apakah nilai sistem pendidikan yang kita dapat teliti dan hayati pada ketika ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Anwar. Okey, Doktor, mungkin dari segi perspektif Doktor sendiri, kongsikan apa situasi pendidikan di Malaysia sekarang ini seperti yang disebutkan Nina tadi. Sebenarnya, Assalamualaikum, Nina, Nabila, juga nama jemputan kita jauh daripada UiTM saya dengar. Mu Azam. Katanya daripada Pahang tadi. Ya, betul. Daripada Borak Mu Azam Shah. Itulah kesungguhan lecturer datang ke studio untuk bincangkan pasal isu belia ini. Betul, saya pun nak ambil satu ruang, platform ini sebagai satu suara yang nak puji, nak banggakan Esra Awani, kerana ruang ini adalah satu platform yang sangat-sangat bagus untuk mendengar, meneliti apa yang anak muda perlukan hari ini. Mungkin keterlibatan dan pelibatan anak muda itu kadang-kadang kita ketepikan. Tapi dengan adanya platform Borak Orang Muda ni, saya rasa berkubah-kubah nak berkongsi suara yang kita bawa daripada peringkat universiti, daripada konteks bagaimana landscape universiti kita ataupun pendidikan di Malaysia semakin lama semakin berubah. Semakin menarik, menarik, semakin solid, semakin holistik. Saya suka perkataan holistik di sana. Apabila kita sedang mengalami apa yang kita panggil transformasi pendidikan. Kalau kita lihat dulu, pendidikan kita adalah pendidikan yang sememangnya bercorakkan peperiksaan, bercorakkan tradisional. Tapi dengan adanya banyak peluang-peluang daripada segi teknologi, daripada segi mesin algoritm, daripada segi konteks-konteks yang membawa kita kepada dunia pembelajaran di mana-mana dan pada bila-bila masa. Kalau kita lihat COVID pandemic sendiri adalah satu ruang dan juga peluang dan juga ancaman kepada dunia pendidikan. Tapi kita kena sama-sama kaji, adakah landscape itu adalah satu ancaman, landscape itu adalah satu peluang, ataupun landscape itu sebenarnya adalah satu ruang untuk kita belajar membawa landscape pendidikan kita ke arah satu tempat yang lebih besar dan lebih efektif. Pendapat peribadi saya lah, dari segi pemerhatian bagaimana sebenarnya dunia itu berubah dulu. Dunia kita kalau kita lihat dulu adalah di zaman kita panggil industrial, iaitu zaman perindustrian. Tapi sekarang kita berubah transformasinya ke arah zaman teknologi maklumat. Masyarakat kita sekarang adalah masyarakat yang dipanggil masyarakat bermaklumat. Masyarakat yang mementingkan data, masyarakat yang mementingkan maklumat. Bukan lagi masyarakat yang berpaksikan industri. Jadi dunia pendidikan kita, landscape pendidikan kita turut berubah daripada satu konteks perindustrian kepada satu konteks dunia pendidikan yang merubah menjadi satu konteks dunia pendidikan ke arah membentuk teknologi bermaklumat yang berpaksikan masyarakat bermaklumat. Jadi hari ini itulah salah satu konteks ataupun landscape yang saya lihat sangat-sangat penting untuk kita sama-sama buat hari ini. Dan landscape ini perlu diperhalusi agar transformasi daripada perindustrian kepada teknologi maklumat itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kadang-kadang dia juga adalah ancaman ataupun peluang. Itu adalah pendapat peribadi saya. Betul. Kita harus memastikan pendidikan tu ada akan bawa peluang ataupun ancaman. Jadi bagaimana pula dengan Farah? Apakah kenapa kepentingan pendidikan tinggi ini dalam pembangunan negara? Okey, kalau tadi saya nampak ada perkataan berkenaan dengan industrial, iaitu pengomersial line dan orang kata lebih kepada inovasi,
Orang kata dalam masa yang sama saya beri peluang kepada saya lah, maksudnya pada tahun lepas, Mac yang lepas, projek di bawah pendidikan saya, di mana projek tersebut diketuai oleh saya lah, glaucoma detection crawler basically. So I think that basically when we talk about education itself, so we have to lead to innovation. Okay, we cannot something like stand alone, something like very basically old traditional, something like education whatsoever. But yet again, on the last May basically on 2020 basically, so from the innovation itself, we can educate people. Mm-hmm. So in the same time basically, we are not only focused, even though my background is Islamic finance, my PhD in Islamic finance, and also something like my background is finance basically. But yet again, we have to be multi-skilled in order mm-hmm. to be ready in the world basically. So I think that I have to be agree with doctor basically. I think that the most important thing, the context, orang kata holistic, but holistic must be create to lead to value creation. Mm-hmm. Sebenarnya di sini bila saya maksudnya selalu terlibat dalam projek-projek inovasi mm-hmm. dan juga menjadi juri-juri tidak begitu banyak, alhamdulillah. The latest one basically we talk about green waste wakaf management basically is something like published secara official ni melalui utusan Malaysia. So di situ kita educate people, maksudnya bukan saja pendidikan yang diajarkan di silibus-silibus sekolah. Maksudnya di sini supaya mereka ada rasa apakah benefit yang seterusnya. Maksudnya bukan hanya teori yang you applykan, because we know that something like yang kita belajar kadang kita tidak applykan di tempat kerja. Tapi namun begitu, kita perlu mencari satu yang kita tahu membeli value creation kepada umum sejagat. Bagi saya lah. Oh, apa pendapat kan doktor mengenai keperluan industri dengan berkaitannya dengan sektor pendidikan di negara kita supaya kita tak kehilangan talent-talent di yang kemahiran di Malaysia ni? Macam mana kita nak selaraskan sistem mm-hmm. pendidikan tu? Bagi saya, pemerhatian yang paling penting untuk lihat niat untuk belajar dulu. Right, dia ada dua konteks yang berbeza di sini. Adakah niat untuk belajar untuk mendapatkan pekerjaan, niat untuk belajar untuk peradaban. Untuk kemanusiaan, itu nilai pengetahuan yang penting untuk kita mula-mula pasakkan diri bila kita masuk universiti, kita bersekolah, di sekolah rendah, di sekolah menengah. Mana hala tuju kita? Adakah untuk bawa kereta Mercedes? Adakah untuk kita beli rumah? Adakah untuk kita mendapatkan tangga-tangga gaji yang seperti mana kita impikan? Kerana peradaban manusia datang daripada ilmu pengetahuan, bagaimana civilization, bagaimana pembentukan budaya masyarakat tadi yang saya kata transformasi daripada segi masyarakat perindustrian kepada masyarakat yang bermakluat, baru dia faham konteks kenapa aku masuk universiti kenapa perlu aku ambil program-program sedemikian sebab kalau diambil pun program-program, contohnya program-program yang berbentuk perhotelan, program-program yang berbentuk culinary, program-program yang komunikasi, sukan dan sebagainya, adakah betul dia nak jadi pakar dalam bidang tersebut? Adakah betul dia nak bekerja dalam bidang tersebut? Atau sekadar minat, ataupun ingin menambahkan ilmu pengetahuan. Atau sekadar mendapat sijil. Atau tak tahu pun, ayah saya suruh saya masuk universiti. Atau saya ikut kawan saya kan. Saya tak tahu, kaunselor sekolah saya aturkan, lepas habis SPM, ini jalannya dan seterusnya. Ini pun disebabkan ramai, gig ekonomi sekarang tengah membesar. Betul. So, orang memikirkan, kebanyakan memikirkan, iaitu pendidikan tinggi tidak wajib kerana mereka beranggapan kita boleh buat duit melalui kerja gig ekonomi ni, tapi ini adalah tenaga kerja rendah dalam kalangan anak muda. Jadi bagaimana untuk kita transformasikan pendidikan, terutama pendidikan tinggi ni, untuk kita pikat generasi muda ni? Kalau nak pikat generasi yang sekarang ni, ada beberapa penyelidik tempatan juga buat kajian tentang lepasan STPM, lepasan SPM mengambil jalan mudah untuk tidak menyambung pelajaran ke peringkat teritori, peringkat industri yang peringkat education yang lebih tinggi, universiti ataupun college community. Kita banyak sebenarnya lambakan-lambakan universiti yang memang adalah satu peluang. Tapi dalam konteks abad ke-21 ini, dengan wujudnya ekonomi gig, dia rasa macam kenapa perlu aku sambung belajar? Adakah belajar menjaminkan gaji yang sedemikian? Adakah belajar boleh memberikan satu ruang kerja yang diinginkan? Apabila pressure, tekanan orang luar daripada bila kita scroll up down social media hari ini dengan tekanan-tekanan gaya hidup, lifestyle yang semakin modern, yang semakin ke arah
kebendaan dan materialistik, lifestyle, membuatkan dia rasa macam adakah 1,500 tu cukup di peringkat diploma, adakah 2,500 gajinya itu adalah gaji yang memang relevan untuk peringkat ijazah dan seterusnya. Jadi kalaulah wujudnya gig ekonomi ni, kalau kita sekarang ni kalau bawa kereta puan, sebelah kiri kanan Foodpanda, rider, Grab car and etc. Ini lagi ekonomi yang sebenarnya adakah memberi peluang kepada ekonomi negara untuk terus berkembang ataupun secara tidak langsung dia membunuh perindustrian-perindustrian lain ataupun landscape pendidikan kita. Ini kita perlu kaji. Right? Mungkin mengikut kata beberapa penyelidik, adakah gig ekonomi ini adalah satu peluang kepada mereka yang kehilangan pekerjaan dari segi pandemiknya, dari segi nak menyara keluarganya. Tapi bagi lepasan-lepasan SPM dan lepasan-lepasan STPM yang tidak mempunyai keluarga, yang tidak tahu di mana perlunya hala tuju mereka dalam membentuk peradaban kehidupan dia, dia nampak the materialistic itu adalah satu benda yang penting. Dan dia rasa macam ini adalah satu jalan shortcut. Tapi tak boleh salahkan juga. Sebab memang nampak terbukti bahawa melalui ekonomi, gig ekonomi itu, social media influencer dia earn berapa. Kita punya gaji lecturer pun dia rasa macam kalah lecturer. tidak boleh orang kata earn that kind of context if you have really good content to go and penetrate the world. But daripada konteks itu, kita perlu lihat adakah itu jalan shortcut. Itu adalah macam saya katalah peluang ataupun ancaman. Jadi puan, susulan jawapan doktor tadi, adakah dengan menaikkan gaji fresh grad ni dapat membantu menyelesaikan masalah ini atau macam mana? Tetap mereka berminat dengan gig ekonomi. Okey, macam saya katakan tadi, kalau kita tengok daripada statistik, lebih pada 70,000 SPM liver, dia tidak lagi berminat untuk menyambung pengajian. Ini adalah satu, saya rasa, isu yang sangat kritikal. Basically, we really have to something like scrutinize further, something like that. Because it's something like, bagi saya, ilmu itu sangat penting kerana daripada segi kejituan dan ketepatan membuat keputusan. Kalau di sini, kalau you bayangkan di sini, kalau akan datang, katalah lebih ramai yang tidak mahu menyambung pelajaran, maka kekreatifan, iaitu ilmu itu tidak dapat dikembangkan. Saya sekali lagi, maksudnya saya ingin fokuskan kepada inovasi ini. Inovasi ini datang daripada teori. So basically the theory is there and we develop. So sama lah macam kata tadi, kalau kata ekonomi tak bagus, maksudnya kepentingannya lebih kepada maksudnya mendapatkan kewangan dan sebagainya. Tapi namun begitu, macam saya katakan tadi, ilmu tetap perlu dituntut sebab supaya kita maksudnya kalau kita tengok bajet, kalau dahulu kita pun terlibat juga dengan apa tu prabajet belanjawan dan sebagainya, dia perlu ada pakar pemikir apa yang kita perlu buat untuk di negara kita dan sebagainya. Kalau saya tengok belanjawan yang disyorkan untuk 2023 70.7 bilion kepada KPT. So kita boleh katakan 15.1 bilion basically kepada KPT, right? Kenaikan hanya 4.2% kepada KPT, the rest mungkin kepada Kementerian Pendidikan yang lain dan sebagainya. Tapi walaupun saya rasa jumlah itu hanya 4.2%, ia membantu especially kepada grant-grant pendidikan. Macam saya kata tadi, glaucoma basically, prior of that basically, on 2019, we innovate. Lead also by me basically on the cancer. Basically, 2019, saya buat pasal cancer, cancer detection crawler and then glaucoma. Obviously, cancer, glaucoma basically focus on science people. But yet again, what is our job over there? Definitely, we are the one to manage. Sebab saya tengok situ, ada loophole di mana bila saya dapatkan orang kata feedback daripada pakar-pakar kesihatan ini, they have expertise tapi mereka tidak ada data berapa ramai yang terlibat you know dengan maksudnya stage 1, stage 2 dan stage 3. So this is why this is something like our responsible to come up with something like very specific big data system basically to specify something like, maksudnya di sini kalau katalah kita ada lebih kurang 30% stage 1, kita tahu ubat kanser sendiri satu botol RM10,000. So from that lead to analysis, for the analysis. So without ilmu macam saya katakan tadi, kalau kata okey mungkin kita banyak dah dengar kata-kata lain kan doktor kan, tak perlulah kita boleh jadi insta famous pun dah famous. Dah what happened? What happened? What happened basically to our government, to our country basically, kalau kata dikatakan saja inovasi ini tidak diteruskan. So this is our job. I think that our future generation job basically to find a solution basically. What kind of solution basically to something like give
orang kata satu penyelesaian kepada certain-certain masalah. Macam tadilah kita kata ada masalah inflation, innovation, lepas tu orang kata ada masalah kata tadi apa tu belanja mengikut gaya dan sebagainya, perlulah ada pakar. That's why belanja mengikut gaya ni kita datang kepada innovation, kita come out with something like bankruptcy Zisco. Puan Farah pun ada cakap tadi pasal belanjawan. Jadi kalau kita nak lihat belanjawan 2023 ini akan beri tumpuan kepada pendidikan tertiary. Doktor Anwar, pendapat doktor? Kalau kita ingat trend, trend belanjawan 2022, 2021, Puan Farah 2020, sememangnya fokus utama kerajaan adalah ke arah sektor pendidikan. Right? Puan Farah pun ada menyatakan bahawa biggest portion dialokatkan kepada sektor pendidikan daripada belanjawan. Kita ada pakar analisis ekonomi yang bagus. Saya percaya tampuk kepimpinan hari ini juga yang akan membentangkan belanjawan kita nanti akan turut memfokuskan kepada bidang pendidikan. Kenapa? Itu persoalan utama. Kenapa? Kerana saya juga percaya olahan ataupun perbincangan yang telah ditabelkan oleh Puan Farah tadi adalah sangat-sangat penting, iaitu pendidikan adalah asasnya. Pendidikan adalah ruang dan juga tempat di mana kita melahirkan teknokrat-teknokrat, ahli-ahli, pakar-pakar, bidang. Dan bidang pendidikan perlu dari segi konteks memberikan peluang kepada pakar-pakar ini untuk terus berkembang. Berkembang, maju, berdaya saing mengikut peredaran zaman. Jadi kenapa kalau kita lihat bajet-bajet trend-trend itu diberikan kepada bidang-bidang pendidikan. Tapi kalau kita tengoklah, selalunya yang kerajaan sasarkan adalah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Besarnya adalah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepada pendidikan tinggi adalah sedikit kurang daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu adalah kenapa? Kerana kita punya nenek moyang pun bercakap, lentur buluh daripada mana? Daripada rebung. Jadi konteksnya, kalau ground tak betul, dia masuk kepada peringkat yang tinggi, teritori tadi, peringkat universiti yang lebih tinggi pun, dia tak tahu hala tuju dia ke mana. Jadi konteks di peringkat universiti, memanglah untuk penyelidikan, untuk kita beri peluang kepada mahasiswa-mahasiswi ini, untuk dia ada satu otonomi. Satu konteks yang dia perlu merancang ekonomi dia. Bukan dia perlu bergantung kepada ekonomi yang kita akan salurkan. Bantuan yang kita akan salurkan itulah sokongan. Tapi hari ini masalah utama kita adalah bila dia menunggu. Betul. Dia tunggu je. Accommodation berapa? Tunggu. Tunggu angka. Berapa yang akan diberikan untuk kita beli internet, beli gadget, dia tunggu. Dia reda dengan situasi. Tapi kita melihat bahawa portion yang besar itu diberikan, kalau tengok trend, saya ingat trend yang sebelum-sebelum ini adalah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul. Kementerian Pendidikan Tinggi, kita dah besar, kita dewasa. Jadi saya merayu kepada mahasiswa, mahasiswi di luar sana untuk ada satu pemikiran yang betul. Bagaimana kita nak hidup dengan satu angka gaji yang itu realiti, tak boleh lari. Betul, right? Tapi kita nak kena train diri kita di peringkat sekarang ni. Bila kita masuk universiti, bukan hanya sekadar kita jago dalam ruang akademik, dalam bilik kuliah, tapi bagaimana nak survive dengan duit PTPTN ni? Bagaimana nak survive dengan duit bantuan biasiswa kerajaan daripada organisasi-organisasi NGO yang kita dapat? Itu juga adalah satu pengalaman hidup. Dia bukan sekadar kalau tadi kita berbincang tentang dapat kerja ke tak dapat kerja. Tak payah masuklah universiti sebab universiti teoretikal saja. Betul. Macam Puan Farah kata tadi. Tapi saya ada satu lagi perspektif berbeza. Alright. Universiti juga, sebab saya datang daripada hal ehwal pelajar. Alright, kita adalah sayap satu lagi yang akan menyokong kepada hal ehwal akademik. Apa yang Puan Farah kata tadi adalah hal ehwal akademik. Di dalam universiti, inilah ruangnya untuk dia mengasah skills, bakat yang kita panggil kompetensi. Bagaimana kompetensi inilah yang diperlukan oleh pihak industri. Daripada segi teori, itu adalah ilmu yang akan dikembangkan, sebab ilmu itu berkembang daripada tamadun kepada tamadun yang lain. Tapi untuk kita kekal relevan adalah kompetensi-kompetensi seperti soft skill. Malah hari ini dalam abad ke-21, soft skill pun adalah benda yang bukan lagi benda baru. Kita memerlukan smart skill, iaitu bagaimana untuk kita duduk dengan teknologi, kita duduk dengan big data, kita duduk dengan algoritma, kita duduk menjadi sebahagian daripada orang yang akan membuat programming itu, membuat teknologi itu, membuat mesin itu, agar konteks yang tadi saya kata bahawasanya skill itu tadi hanya tidak sekadar soft skills lah,
apa nama ni, skills-skills dalam pelajaran lah, dan dari segi konteks hal ehwal pelajar akan membantu membina kompetensi-kompetensi tersebut. Ini adalah antara tumpuan yang diberikan Belanjawan 2023 ya, Kementerian Kementerian Pendidikan. Jadi saya, untuk Puan Farah sendiri kan? Untuk Puan Farah, mungkin dengan peruntukan yang banyak ni, macam kalau kita bandingkan dengan yang lain, pendidikan mendapat peruntukan yang paling banyak kan, Nina? Jadi, namun tetap ada loophole atau lompong dalam sektor pendidikan ini sendiri. So bagaimana nak bagi solusi untuk itu? Adakah perlu tambah lagi atau bagaimana? Okey, berdasarkan pengalaman saya lah, ada beberapa pengalaman saya yang terlibat dalam penjurian projek-projek inovasi di peringkat sekolah, di peringkat universiti dan di peringkat umum dan sebagainya. Jadi di situ saya nampak di sini orang kata kenapa mereka perlu lebih bajet kepada Kementerian Pendidikan ni, memberi mereka kepada pendedahan sebenarnya. Obviously, kalau kita boleh katakan di peringkat sekolah kebanyakannya, bila kita buat satu projek inovasi, kita perlulah copyright melalui MyIPO. Kebanyakan yang saya tengok, mereka tidak ada bajet untuk lindungi, iaitu copyright, patent, trademark dan sebagainya. So di sini juga memberi pendedahan. Lagi bajetlah nak pakai tu. Bajet, yes. That is why macam saya kata tadi, betul, walaupun namun begitu saya boleh katakan, ada sekolah yang menggunakan pakai yang sepenuhnya, ada juga underutilized dan sebagainya. That is why this is our job basically to actually advise them. So maksudnya kalau kata tak, maksudnya you menggunakan 50%, another 50% you have to report, otherwise we should channel to another sekolah yang sangat-sangat yang memerlukan dan sebagainya. Sebab kalau kita boleh nampak kan, 15.1 bilion sahaja kepada KPT, itu boleh katakan sedikit kan, kalau kita nak kongsi dengan banyak IPTA dan IPTS di Malaysia ini. Kalau kita boleh nampak pun geran-geran pendidikan pun baru dibuka, FRGS, I think that doctor very aware on that. And we actually compete each other basically to get the grant. Lepas tu dinilai beberapa peringkat, akhirnya baru dapat. Penat juga proses tu sebenarnya. Banyak proses, banyak proses. Dan kita dinilai oleh profesor yang bertauliah dan sebagainya. Saya boleh katakan di sini, kita boleh katakan di sini kelayakan akademik ataupun kita kata di Malaysia ini adalah memenuhi umum sebenarnya. Kadang above the par basically. Sebabnya kerana kita nak standard di UK, di US dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita tengok kan pendidikan ataupun cara mereka belajar di sana tak se-strict pun di Malaysia ni. Tapi kerana that's why kalau kita tengok, kita keep something like secure on Myra rating. Am I right? Sikit-sikit kena ada Myra rating. Universiti ada dapat 5 star tak? 6 star dan sebagainya. I think nama universiti UiTen basically since that IPTS, we really work hard for that. That's why macam saya cakap tadi, bila kita terlibat dalam projek inovasi pun hanya serta-serta pertandingan sahaja yang dinilai yang diboleh dikira sebagai Myra rating. For example, kalau kata kita mendapat pencapaian anugerah emas, hanya pertandingan inovasi-inovasi yang tersenarai sahaja yang disenaraikan. Kalau dapat silver, tak dapat markah. Nampak tak di situ? Betapa Malaysia, betapa IPTS seperti UiTen basically in order to orang kata berdiri seiring dengan IPTA ataupun RU University, kita memang maksudnya we really work hard lah macam saya It's kata. Not easy. It's not easy basically. So saya kata kan ia agak fair. Orang kata kita perlu letak belanjawan yang lebih banyak untuk pendidikan. Orang kata masih tadi ada persoalan tak cukup. Obviously memang sentiasa tidak cukup. Macam saya kata tadi, topik satu glaukoma saja banyak skop, banyak department yang boleh kaji pasal glaukoma. Saya sendiri management right after something like I introduce something like that system basically last year ITX 2022 basically saya terus mendapat iaitu pelibatan terus daripada klinik pakar USIM untuk bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. So satu lagi saya nak orang kata nak ulas apa tu daripada tadi pendedahan apa tu doktor daripada UiTM ni, maksudnya di sini keperluan itu selain daripada teori iaitu keperluan sasiah, iaitu membentuk dalam bila kita deal dengan institusi luar kan, orang kata maksudnya persediaan daripada segi orang kata communication itu tiada dalam buku sebenarnya. How to deal basically kan, sometimes orang kata bila kita deal, kita berurusan dengan institusi luar, di situlah akan memberi anda iaitu satu ilmu lah
Baik, kita nak mengakhiri diskusi kita pada petang ini. Mungkin sedikit harapan untuk Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan 24 Februari nanti. Silakan. Bagi saya lah, kita perlu mengembalikan kepercayaan right, bahawa institusi kita adalah satu ruang untuk kita dapat balik the civilization. Hilangnya adalah kepercayaan. Dihilang bahawa kepercayaan bahawa universiti adalah tempat batu lonjakan untuk didapat apa yang ingin impikan di peringkat yang seterusnya. Sebab apa? Kalau kita tengok dulu, nenek moyang kita, mak bapak kita sanggup gadai tanah ni. Sanggup gadai harta benda nak sekolahkan anak. Nak masuk anak universiti, menara gading tu adalah puncak tertinggi. Tapi dalam abad ke-21 apa berlaku? Sebaliknya. Right? Kenapa hilang kepercayaan? Right? Jadi saya rasalah kalau sekiranya Belanjawan yang akan dibentangkan nanti sama juga portion yang paling besar yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi kita, kita perlu main peranan untuk mengembalikan balik kepercayaan rakyat, kepercayaan anak muda bahawa hari ini universiti kita adalah tempatnya. Nak jadi orang Foodpanda rider ke, social media influencer ke, kita perlu bawa kontak-kontak model-model itu di dalam universiti. Sebab kita tak suruh dia buat, kita nak suruh dia mengemudi. Dia boleh merancang, dia juga boleh jadi syarikat ini. Itu. Saya rasa itulah yang lumpuh. Kembalikan balik kepercayaan itu adalah pandangan peribadi saya. Wallahualam. Bagaimana dengan Puan Farah pula? Kalau tadi, saya perlu setuju juga dengan doktor, tapi namun di sini saya lebih kata, kalau kata bajet yang berlebihan itu, berlebihan atau katanya berlebihan daripada sektor lain dan sebagainya. Tapi di sini, kita perlu tengok semula adakah diguna pakai dengan sepenuhnya dan sebaik mungkin. Sekiranya tidak diguna pakai dengan seterusnya, kita perlu revamp. Maksudnya, instead of hanya 14-15.1%, lebih mungkin 25% kepada KPT. Sebabnya saya rasa Kementerian Pengajian Tinggi terutama yang melibatkan universiti ini memainkan peranan besar untuk pendidikan. Sebab R&D memainkan peranan sangat penting basically. Tanpa R&D, I think that Samsung is just same like iPhone. Am I right? Untuk itu adalah harapan semua tenaga pengajar sekalian. Jadi dengan itu harapannya, setiap kali Belanjawan dan peruntukan untuk sektor pendidikan yang selalunya mengikut trend adalah tertinggi dapat dimanfaatkan sebaiknya dan digunapakai dengan orang kata susunan yang tidak membazirlah kan. Orang kata secara sistematik. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Farah Fadila Abdul Razak, Pensyarah Kolej Pengurusan Bisnes dan Perakunan Unitan, dan juga di sebelah saya Dr. Anwar Ali, Ketua Kepimpinan dan Pembangunan Belajar Pusat Pengajian Komunikasi dan Media UiTM. Terima kasih dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nur Uzman. Dan saya Nabila Khalidah. Salam hormat.